Video kali ini saya akan mentutorialkan cara memperbaiki busi yang selek atau dol yang tidak bisa dipasang kembali, yaitu dengan cara dibos ya guys. Nah, lubang ini saya akan dibos ya, pakai bos busi khusus itu. Ada jualannya juga, ada banyak di toko-toko atau online. Cuman untuk pengebosannya saya punya apa ya? Punya trik sendiri lah. Yaitu dengan cara dibos terus kalau mau tahu bagaimana cara proses pengerjaan ngebosnya, tonton aja ya guys sampai selesai. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut bongkar dulu ya guys. Let's go. Pertama kita bersihkan dulu. Nah, di sini guys, triknya saya menggunakan alat ini, bikin sendiri. Nah, langsung aja dibubut sedikit, kisaran 2 mili, biar nanti bos businya sama lubang yang aslinya itu merata ya guys. Kita coba dulu rata apa tidaknya ya. Nah, kalau udah pas, udah rata, kita langsung tap ya.
depan. Kita langsung masukkan bos businya. Tapi sebelum dimasukkan, kita ukur dulu, terus kita potong sekitar 2 mili. Soalnya agak kepanjangan. Biasa untuk lemnya pakai lem plastik steel ya, lem besi biar kuat awet tidak kecabut. Ini guys hasilnya. Jadi permukaan antara lubang yang asli sama bosnya itu rata. Gimana guys, mantap? Oke. Thank you.
Bang, apa mau nyebut? Oh, cai. Bang, itu pakai apa, Bang? Pakai lem auto sealer. Kok warnanya hitam? Biar apa itu, Bang? Biar nempel, saya cinta ke kamu nempel. Kita pasangin ya. Ini harus bersih nih, karena kebersihan itu nomor satu. Jangan lupa komen, like, subrek, jaipongan, lengser, oke, bosku.